Kerajaan disarankan mengadakan persidangan parlimen secara dalam talian atau e-parlimen bagi memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik Kuala Lumpur, Profesor Dato' Awang Bulgi Pak Awang Mahmud melihat langkah itu bagi memberi ruang untuk parlimen bersidang selain tanpa melibatkan kegagalan pematuhan SOP khususnya aspek penjarakan sosial. Bagaimanapun kata beliau, perkara itu perlu mendapat persetujuan semua pihak baik dalam kerajaan maupun pembangkang. Ini saya bukan pakar perundangan. Jadi dari segi perundangan sama ada ini boleh dilakukan atau tidak, saya tidak pastilah. Tapi saya tahu satu perkara lah. Sekiranya tidak ada undang-undang baru yang perlu digubal, yang memerlukan kehadiran semua ahli parlimen, maka menggunakan korum yang cukup-cukup saja adalah satu pilihan. Maksudnya hanya untuk memenuhi syarat bahawa parlimen telah bersidang. Tapi ini mesti mendapat persetujuan kedua-dua pihak, kerajaan dan juga pembangkang, supaya ini boleh dilakukan. Tapi sekiranya ini memerlukan penggubalan satu undang-undang, maka saya rasa ini tidak dapat dilakukan. Tapi satu pilihan yang lain yang boleh diperkenalkan adalah sama ada parlimen itu bersidang secara dalam talian, iaitu e-parlimen. Saya tidak pasti sama ada undang-undang Malaysia membenarkan e-parlimen bersidang ataupun dalam talian, sebabkan ini tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau dipersetujui oleh semua pihak bahawa ahli e-parlimen boleh bersidang. Jika kerajaan memilih untuk melakukan sidang parlimen secara fizikal, aspek pematuhan SOP perlu dititikberatkan semua pihak. Katanya aspek pertama ialah dengan menghadkan kehadiran khususnya ahli parlimen supaya tidak berlaku himpunan, selain memastikan aspek penjarakan sosial dapat dipatuhi. Dewan juga disarankan untuk melakukan operasi sanitasi termasuk pendingin hawa untuk memastikan tempat itu benar-benar bersih dan selamat. Malah sidang itu juga perlu membincangkan perkara-perkara penting sahaja dan tidak melibatkan tempoh masa yang lama seperti sebelum ini.